Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Sugeng pepanggihan malih kalih kulo kinawi krama. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya selalu mendoakan sedulur semua semoga selalu dalam lindungan Sang Pencipta dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Pada episode video kali ini, saya akan membahas tentang 7 weton yang memiliki energi semesta alam terkuat sehingga sangat disukai oleh berbagai macam jenis hodam sakti menurut Primbon Jawa. Sebab 7 weton tersebut dipercaya sebagai pemilik energi semesta alam terkuat dan sosok yang sangat baik dan berhati mulia serta memiliki keistimewaan tersendiri. Karena disukai dan dijaga oleh hodam pendamping paling sakti, maka 7 weton pemilik energi semesta alam tersebut juga bisa meraih kekayaan dengan izin Tuhan. 7 weton ini dipercaya ketika mencari nafkah, maka pintu rezeki akan terbuka dengan sangat lebar dan rezekinya datang dari segala penjuru. Lalu weton apa saja yang memiliki energi semesta alam terkuat dan disukai oleh hodam paling sakti tersebut? Mari kita simak bersama penjelasan Kinawi Krama. 1. Weton Jumat Wage. Weton ini memiliki jumlah neptu 10, hasil dari penjumlahan hari Jumat 6 dan pasaran Wage memiliki nilai 4. Weton ini juga sangat disukai oleh hodam pendamping paling sakti. Sebab mereka yang lahir pada weton Jumat Wage ini berada di bawah naungan Pandito Mbangun Teki. Sehingga mudah bagi pemilik weton Jumat Wage dalam mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, orang dengan weton ini juga dipercaya memiliki energi alam semesta yang besar dan kuat. Sebelum saya melanjutkan, saya selalu mengingatkan bahwa ini adalah sebuah ilmu titen yang tertulis di dalam Primbon Jawa, jadi bijaklah Anda dalam menyikapinya. Karena sejatinya segala kekuatan dan kesaktian yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Tuhan. Apabila Anda suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. 2. Weton Minggu Pon. Jumlah neptu dari weton ini adalah 12, yang berasal dari hari Minggu 5 dan pasaran Pon memiliki nilai 7. Menurut Primbon Jawa, bila seseorang lahir pada weton Minggu Pon juga berpotensi dijaga oleh hodam paling sakti. Sebab mereka yang lahir di weton tersebut termasuk pemilik energi semesta terkuat dan dapat membawa kemakmuran. Karena mempunyai segel cakra dasar bumi dan segel cakra dasar langit, maka orang yang lahir pada Minggu Pon juga dipercaya mudah meraih kekayaan. Sehingga bila orang yang lahir pada weton Minggu Pon ini rajin dan giat dalam bekerja, mudah sekali menjadi kaya raya. 3. Weton Jumat Kliwon. Weton ini memiliki jumlah neptu 14, yang berasal dari hari Jumat 6 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8. Orang yang lahir pada weton Jumat Kliwon berada di bawah naungan cakra Ajna Bumi dan pemegang segel cakra Mahkota Langit. Sehingga, dari perpaduan kedua kekuatan semesta tersebut akan menghasilkan kemampuan penyembuhan alami bawaan lahir. Wajar bila kemudian hodam paling sakti akan menyukai dan selalu menjaga orang yang memiliki weton Jumat Kliwon ini. Selain itu, pemilik weton ini juga cenderung memiliki kekuatan spiritual yang besar karena dia mudah menyerap ilmu pengetahuan karena pengaruh kesakralan dari weton ini. 4. Weton Rabu Pahing. Jumlah neptu dari weton ini adalah 16, yang berasal dari hari Rabu 7 dan pasaran Pahing memiliki nilai 9. Orang yang terlahir pada weton Rabu Pahing, maka akan memiliki cakra jantung bumi dan kekuatan elemen api. Sehingga, orang yang lahir pada weton tersebut berpotensi mendatangkan wahyu kebahagiaan. Selain itu, apapun yang dikerjakannya cenderung mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa meraih sukses besar. Jadi, tidak heran bila hodam paling sakti menyukai orang yang lahir pada weton Rabu Pahing ini. 5. Weton Rabu Kliwon. Jumlah neptu dari weton ini adalah 15, yang berasal dari hari Rabu 7 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8. Hodam paling sakti juga dipercaya menyukai orang yang lahir pada weton Rabu Kliwon. Karena mereka yang lahir pada weton tersebut, biasanya termasuk pemegang energi semesta terkuat.
Umumnya orang yang lahir pada weton Rabu Kliwon ini adalah pemegang segel cakra mahkota langit. Sehingga para pemilik weton Rabu Kliwon bisa membuat pagar gaib yang luar biasa dan sulit ditembus oleh jin jahat. 6. Weton Rabu Pon. Jumlah neptu dari weton ini adalah 14, yang berasal dari hari Rabu 7 dan pasaran Pon memiliki nilai 7. Para pemilik weton Rabu Pon juga termasuk pemegang energi semesta terkuat. Sebab, orang yang lahir pada weton tersebut berada di bawah naungan segel cakra dasar langit dan segel cakra jantung bumi. Karena mempunyai energi semesta terkuat, pemilik weton Rabu Pon biasanya cenderung berbakat menjadi penguasa atau seorang pemimpin. Selain itu, mereka juga biasanya disukai oleh Hodam dengan kekuatan yang paling sakti. 7. Weton Senin Legi. Jumlah neptu dari weton ini adalah 9, yang berasal dari hari Senin 4 dan pasaran Legi memiliki nilai 5. Salah satu weton yang disukai oleh Hodam paling sakti, yaitu weton Senin Legi. Menurut Primbon Jawa, weton ini termasuk pemilik energi semesta terkuat dan besar. Sebab, weton Selasa Legi berada di bawah naungan segel cakra bumi dan segel cakra langit yang bisa membangkitkan kekuatan penyembuh alami. Biasanya, orang dengan weton ini akan sukses bila menjalani profesi sebagai dokter, perawat dan tabib yang masih ada kaitannya dengan bidang pengobatan. Demikianlah tadi pembahasan tentang 7 weton yang memiliki energi semesta alam terkuat sehingga banyak disukai oleh Hodam Sakti. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini, sampai jumpa dengan video berikutnya.